Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, terus berjuang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF di jalur Gaza. Terbaru, pasukan Al-Qassam menargetkan sebuah helikopter milik militer Israel atau IDF. Momen tersebut dibagikan Al-Qassam lewat akun Telegram resminya Senin 22 Juli 2024. Sebuah helikopter berjenis Apache tampak melintas di langit Gaza bagian tengah. Pasukan Al-Qassam yang melihat langsung melepaskan tembakan ke arah helikopter menggunakan rudal jenis SAM-7. Serangan diluncurkan dari posisi tersamarkan. Tidak jelas apakah helikopter itu berhasil dijatuhkan atau tidak. Namun tembakan semacam ini sudah berulang kali dilakukan oleh pasukan Al-Qassam. Rekamannya pun viral dan menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.